RM100 duit daripada separuh gaji Intan. Allahuakbar. Syukurlah. Lepas tu kan Mak, Intan ada hadiah untuk Mak. Tada! Mak, ni Intan belikan handphone untuk Mak. Lepas ni senanglah kalau ada orang nak order curry pub ke, nasi lemak ke, diorang boleh call je Mak. Intan bagi Mak telefon ni, telefon ni mahal ni Intan. Taklah Mak, murah je. RM50 je Intan beli. Tapi macam mana nak gunakan ya? Tak apa, nanti Intan boleh ajar Mak. Lagipun Fahan pun boleh ajar Mak. Ayah tengok ni. Nasi berhati. Lauk kambing. Dah lama ayah training kan? Ayah tahu nasi biryani ni makanan kegemaran ayah. Dah berapa lama ayah tak dapat rasa kan? 5 tahun dah. Ya, ayah. Nanti ayah dapat gaji lagi. Ambil lagi nasi biryani ni, ya. Pin, kau memang gila lah, you. Tak nak lah aku. Eh, kau banyak pun lah. Sikit je. Kau sampai tagih pun. Ayu, memang aku menyampah sangat, benci sangat dengan si Intan tu. Tapi masalahnya ni dadah. Tu dah melampau sangatlah. Bin, fikirlah, fikir apa yang dia dah buat dengan kau. Hah? Takkan kau nak biarkan je? Kau sebenarnya kau ni dah betul-betul kawan dengan dia. Lepas tu kau dah ada perasaan sayang dengan dia sampai kau tak sampai hati nak buat dia macam tu. Yelah, aku pun nak kena tahu barang apa yang aku nak kena hantar. Entah-entah barang seluduk ke, dadah ke. Ha, tak kena ingat aku nanti. Lah, aku pun tak tahu barang apa. Yang aku tahu, dia nak urgent barang tu. Tak apalah, aku banyak kerja lah. Kau pergi hantar sendiri. Weh, kau kata kau nak motor kan? Ha? Kau buat kerja ni, kau boleh buat bayar deposit motor tau. Ha? Kau boleh buat pang kau senyum. Ha? Kau dah lepas sebulan pun boleh. Kau tak nak ke? Ha, tengoklah. Ada invoice kan? Takkanlah aku nak bagi buat kerja haram pula. Kau sini cakap nak kerja halal kan? Tak, sekarang ni kau buka satu aku nak tengok. Kau gila apa aku nak buka? Kalau aku buka, hilanglah ori dia. Kau ingat tak? Tak nak aku. Lain macam kau ni. Alah, kau ni manja betul lah. Ni. Aku buka, aku tengok. Aku tengok. Handphone kan? Buat apa rupanya? Baik. Tapi rosak. RM300. Tapi besoklah bagi duit dengan kau. Tunggu klien dapat barang dulu. Boleh? Okeylah. Punya hilang pula barang ni. Dua ni budak terkecai. Ha, ya. Ha, ni barang dia. Cantik. Eh. Ikut kami. Apa ni bang? Jangan cuba melawan, ikut kami je.